apakah kata tukar rantai kak? Suka sama suka. Suka sama suka? Kau tak suka ke? Ish, ingat aku ni tak cerdik langsung ke nak fikir? Eh, aku tak kata pun kau tak cerdik. Eh, semua orang tahulah kau paling pandai kat kampung ni. Jadinya kau nak aku buat apa? Memang tak nak lah aku tukar nanti tak cakap apa pula. Lakak, ni kan dah jadi hak engkau. Sekarang kau lah nak buat apa dengan rantai ni. Mana boleh. Ni tok bagi-bagilah. Aku simpan hari tu pun kau minta kan aku bagi dah. Alah, kak ni pun. Alah, tak apalah. Bukannya aku ambil terus perantai ni. Aku bagi kau, kau bagi aku kan. Kita tukar-tukar je pun. Alah, akak, kau kan baik kak. Engkau ni dibaratkan bejak semua tak mati tau. Kan aku tak nak kasih aku kak. Mana ada lah sampai macam ke? Eh, tak payah. Pak Rina. Sini. Apa tu ni? Sini. Itu ni. Sini. Eh, sakit. Tu. Tu, tu. Tok ni kan. Sini dia. Aku nak cakap dengan kau sini. Ya apa masalah Tok ni? Masalah kau. Aku nak tanya, kenapa kau suka susahkan hidup kakak kau? Tok lah tak adil. Kenapa Kak Mariam dapat lebih? Tengok Ina punya macam mana. Ada apa? Memang Tok nak beli kerana yang baru. Tapi kenapa kau nak yang ni tergege-gege? Nasib kau lah. Tok saja nak sakit hati Ina kan? Oh, sakit hati kau kira. Yang sakit hati aku ni macam mana? Ingat tu, rantai tu untuk Kak Mariam tu. Kau jangan kacau. Ah, lagi satu. Besok Mak Su datang. Kau jangan buat perangai. Ha, tahu? Itu tadi sedutan drama berkaitan dengan persaingan adik-beradik. Nak ceritakan sedikit tentang adik-beradik ni sebenarnya berperanan penting dalam pengalaman membesar dan juga berkongsi pelbagai kenangan bersama. Dan mereka biasanya kawan kita yang pertama tetapi mereka juga boleh menjadi pesaing kita yang pertama. Dan malah ya, persaingan ini boleh berlaku seawal lagi kelahiran dan kebiasaannya lah anak sulung mungkin rasa terancam ataupun terabai apabila ibu bapa ini mengalih sedikit perhatian kepada adik-beradik yang lain. Dan inilah yang akan kita ceritakan, kongsikan kepada penonton-penonton setia Wanita Hari Ini pada hari ini berkaitan dengan topik perbincangan persaingan adik-beradik. Okey, Hawa? Adik-beradik yang kami bawakan pada hari ini pun pastinya cukup terkenal dan semua penonton Wanita Hari Ini pastinya kenal dengan setiap daripada mereka ini. Bersama kita pada hari ini yang akan kongsikan pengalaman mereka, adik-beradik empat orang ini, Syarifah Alia, Syarifah Amani, Syarifah Alisha dan juga Syarifah Ariana. Hello, Assalamualaikum. Khabar semuanya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Memang Wanita Hari Ini extra hari ini ya. Semua wanita. Okey, ceria-ceria. Ah, okey. Dan hari ini kita nak membuka tirai kita lah pada hari ini berkaitan topik persaingan adik-beradik. Jadi mungkin kita nak tanya kepada kakak sulung terlebih dahulu lah. Aha, Alia. Oh, saya. Jadi, saya. Okey, sebagai Alia, sebagai kakak sulung kan. Jadi pengalaman mempunyai adik-beradik perempuan yang ramai. Jadi wujud tak persaingan dalam adik-beradik ni? Mungkin Alia nak ceritakan terlebih dahulu. Silakan. Sebenarnya bukan persaingan sebenarnya, because alhamdulillah mama and papa jenis yang tak tahulah macam mana diorang buat, tapi berjaya memberikan kasih sayang yang cukup untuk setiap seorang. Mungkin persaingan dari segi kira macam kalau kakak nak, ala biasalah adik-beradik kan, kalau kakak nak nak main bola ni, adik pun dan tentulah nak main bola ni. Okay. Kakak berpindah pada doll. Dan tentu adik nak doll juga. You know, benda-benda macam tu je lah. Tapi tak, it's dia dan antara kita adik-beradik tak pernah ke sampai ke tahap yang persaingan-persaingan. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat kan setiap daripada anda kan, Alia, Alisha, Ariana dan juga Amani, semuanya ada kelebihan masing-masing. Bagaimana anda antara satu sama lain kan memberi sokongan setiap daripada anda apabila contohlah misalnya setiap daripada anda akan melakonkan satu watak, apa antara sokongan yang diberikan? Saya jawab lagi. Boleh. Saya rasa disebabkan itulah Hawa pun dah cakapkan kita ada kelebihan masing-masing. Jadi kelebihannya alhamdulillah adalah kami sedar akan kelainan tersebut, kami sedar akan kekuatan masing-masing dan kami supportlah dari segitu. Contohnya kalau saya ni diorang tak panggil kakak sulung, diorang panggil abang. Kalau Syarifah Alia ni lah macam okey. Syarifah Alia, ialah Kak Lea.
Kak Lea. Tapi kalau macam tu, itu abang kita orang. So saya jenis macam tu, yang lebih cepat bertindak. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak juga. Kan? Bukan cepat melata, cepat bertindak. Cepat bertindak. Kalau Amani pula, dia jenis yang macam, okey, apa kata kita duduk, kita discuss semua, mana kita boleh buat ini, mana kita boleh buat itu, you kena buat ini, you kena buat itu, macam tu. Kalau Alicia is yang macam, okey, bukan kata korang semua relax, benda ni tak ada hal sebenarnya. Dia macam, dia faham tak? Kita orang, dia macam chill. Okay. Buat tenang, buat bernafas. Ariana is Miss, she is the joy of the bermakna kan? Of the family. Bermakna kan macam moment tension sikit aja Ariana masuk dah tak tension. Karakter setiap orang individu itu memang lainlah sebenarnya kan. Jadi kita nak tanya tentang Nani, beza jarak umur Nani dan juga Lia agak lebih kurang 3-4 tahun begitu kan. Jadi mungkin masa kecil ada tak sedikit pergaduhan, perkelahian yang mungkin boleh anda ceritakan kepada kami semua, dan bagaimana agaknya ibu bapa anda mengatasinya? Mungkin boleh terangkan sedikit. Jangan buka air ni. Warning dulu ya. Okey. Sikit, tak. Bagi saya dengan Kak Lea dulu, kita budak-budak agak fizikal. So kita memang sepak terajang semua cukup. Tapi memang. Tapi dia first akan selamatkan saya. She is my protector. She is our protector. Dia akan make sure, janganlah, ya Allah, kesianlah siapa-siapa yang berani nak sentuh adik Saripah Alia ni. Sebagai contoh, saya pergi form 1. Bila saya masuk form 1, Kak Lea form 4. Form 4, form 5. Lepas tu saya masuk sekolah tu, lepas tu adalah abang-abang macam, adik nama siapa, kan? Alah, freshies kan? Lepas tu saya pusing, saya jawab, nama saya adik Sharifah Alia. Dia orang panik. Sorry dek. Jangan beritahu Kak Lea. Benda macam tu. So for me, Kak Lea, yes, dia akan tegur you dulu. Pasal dia adalah protector itu. Dialah penyelamat. So sebelum adik-adik dia salah langkah, dia yang sepak dulu. Itulah kakak sulung. Itu metodologi abang dia. Nampak karakter kakak sulung tu ya, mengawal adik-beradik yang lain. Saya pun karakter kakak sulung ni. Okey, nak tanya mungkin Hawa nak tanya pada yang adik-beradik lain pula. Silakan Hawa. Itulah nak. Kalau tadi kita dah lihat kan, kalau Lia jenis seorang yang jaga adik-adiknya, tapi kan kita nak tahu juga setiap personaliti anda ini memang berbeza. Ada yang lebih tegas, ada yang lebih santai, lebih relax kan. Tapi nak tahu siapa dalam kalangan empat anda yang lebih kompetitif, yang lebih suka bersaing? Amani. Okey, Alisa boleh jawab. Saya itu apa, secara sendiri ataupun dengan adik-beradik? Saya tak main video game. Saya memang bahaya kalau main sport, pasal saya akan all out. Saya akan, benda tu akan switch dalam otak saya dan saya akan okey, janji menang. Dia kena macam tu. Biarlah orang lain lunyai. Ya, tapi saya tak pernah nak bersaing dengan family saya atau orang yang saya sayang. Faham tak? So, the persaingan tu most of the time is pada diri sendiri dengan and that particular game atau video lah. Okay. Dia ni pun cerita dia agak sama juga. Okey, kita nak bertanya tentang Alisha lah. Alisha nampak senyap je. Nampak ceria di situ. Okey, boleh kita cerita sedikit. Memang Alisha ya. Tentang karakter Alisha sendiri. Adakah Alisha sendiri juga merupakan seorang yang kadang-kadang ingin protect family macam seperti Leia, ataupun macam mana agaknya karakter anda ni? Karakter pribadi anda. Saya pun tak tahu. Dalam keluarga kita, dalam adik-beradik kita, diorang suka panggil saya kakak kedua ataupun macam sebenarnya like macam saya ni kakak lah. Okay. Sebab saya protective bukan secara fizikal tapi more emotional, more emotional, more spiritual. Tapi macam cari like, I pun tak tahu. Tapi it's more like kakak yang macam protective, cari lain lah. So Kak Lea is the physical protective, like she will show up. Tapi saya ada macam, kalau nak cakap pasal apa ke, like
kalau dia ada orang macam tengah susah, sakit hati, yeah. Oh, hello, that's my face. tapi I rasa also yang I jenis yang I rasa keluarga kita, adik-adik kita ada juga persaingan yang berlaku. And saya rasa persaingan tu taklah teruk mana. It's not a bad word, you know. Patutnya there should be persaingan yang sihat. So, kita ada persaingan yang sihat. Lepas tu bila tak patut masanya untuk bersaing, kita tak bersaing. Takkanlah like nak bersaing sampai nak bersaing pasal makan malam sampai tak makan kan. Dia macam you ikutlah bila patut. Itu yang Alisha katakan, persaingan yang sihat antara adik-beradik. Dan pastinya bermula daripada ibu bapa anda juga. Kalau kita lihat setiap daripada anda memang cukup berjaya dalam bidang yang dilakukan. Mungkin berkongsikan bagaimana bila berlaku konflik antara anda dan adik-beradik, bagaimana ibu bapa anda menanganinya sejak dari kecil? Tak masuk campur. Ariana boleh jawab. Ariana boleh jawab. Itulah tak dengar lagi Ariana. Yana jawab. Silakan. Selalunya mama papa diorang kalau macam seorang daripada kita macam komplain ke apa, macam kenapa dia macam ni, ni, mama papa macam, macam tu je lah. Dia macam, okay, pergilah. Kita kat sini, you all pergi sana. Nak bergaduh tu, bergaduh kat sana. Macam tu. Diorang jenis macam, kalau benda-benda macam ni, dia tak adalah macam serius. Kalau dia macam serius, then diorang akan, okay, apa ni? Dah, macam tu. Tapi kalau benda remeh-temeh semua, diorang macam, tak apalah, nak buat macam mana, kita belajar je lah. Cepat pandai korang lah, dah masih panjang. Okay, baik. Kita nak sambung lagi diskusi perbincangan kita pada hari ini, tapi satu, kita ada satu sebenarnya VT ataupun bingkisan yang akan kita kongsikan bersama dengan penonton-penonton setia Wanita hari ini. Sama-sama kita saksikan bingkisan ini. Silakan. Hubungan adik-beradik ni patut dijaga. Okey, kerana adik-beradik ni adalah orang yang paling rapat dengan kita. Dan apa-apa masalah, pertolongan yang kita perlukan, biasanya adik-beradik yang akan datang membantu dahulu berbanding orang sekeliling kita lah. Memang di dalam hubungan adik-beradik ini memang ada wujud sedikit permasalahan yang timbul dari isu salah faham, berbeza pendapat. Sebab isu berkenaan dengan hubungan adik-beradik ini kebiasaannya yang berlaku adalah melibatkan tentang isu-isu yang biasa kita dengar seperti isu perebutan harta pusaka. Okey, hubungan saya dan adik-beradik sangat-sangat baik, sangat-sangat akrab. Kami adik-beradik saling memerlukan antara satu sama lain. Okay, contohnya, bila saya sakit, mereka yang akan hantar saya ke hospital, ambil ubat, semua mereka yang akan uruskan A to Z. Dan sepatutnya di antara adik-beradik ni tak ada, sepatutnya tak ada persaingan lah. Sepatutnya kita kena apa, sama-sama memberi semangat, sama-sama bekerjasama, sama-sama bertolak ansur. Wujud, memang wujud persaingan, kadang-kadang masa kecil wujud persaingan dari segi pelajaran dan macam-macam lagi lah. Itu persaingan yang kita, bagi saya persaingan yang sihat. Okey, sebab macam mana kita lihat dia, kalau kita lihat dia dari segi sudut yang positif, dia akan jadi positif. Kalau kita lihat dari sudut yang negatif, dia akan jadi negatif. Persaingan dalam adik-beradik kami memang ada persaingan. Lagi-lagi dalam bidang akademik lah. Mak saya boleh cakap tau, tak apa tak dapat nombor satu, nombor dua tak apa. Janji 85% ke atas. Okey, sebab abang dengan kakak saya memang dia, dia punya persen tu tak 85 ke 100. Tu adalah salah satu persaingan yang baiklah. Macam-macam pandangan orang ramai. Tersasul pula ya. Macam-macam sebenarnya pandangan orang ramai berkaitan topik perbincangan kita pada hari ini. Apapun saya juga nak sedikitlah mungkin dalam masa yang kita ada ni nak bertanya kepada Ariana, wujud tak sebenarnya perasaan nak bersaing? Maksudnya dari sudut positif atau persaingan sihat dalam diri anda, melihatkan kejayaan-kejayaan kakak-kakak anda ni. Mungkin Ariana ada sedikit nak diperkatakan. Silakan. I rasa bukan persaingan, tapi it's more like inspiration lah. Diorang
saya semangat nak sehebat diorang macam tu. Okay. Sebab saya dari muda lagi tengok diorang pergi set, cara diorang kerja profesional, diorang tahu kerja diorang, diorang buat research. So bila sampai set diorang adalah, you know, terus okay, I boleh buat ni, you know. So dari muda lagi, I rasa macam kalau I tak macam tu, macam tak shock lah, you know. I membawa nama diorang, I membawa nama mama papa. So bila, you know, so dia tak adalah macam nak bersaing dengan diorang, tapi macam I nak macam tu juga. Itulah kalau kita lihat Ariana nampak kakak-kakaknya sebagai inspirasi, sebagai satu kelebihan untuk diri dia menjadi sebaik mereka. Tetapi kan kalau kita lihat ada setengah ibu bapa, setengah adik-beradik tidak suka apabila dibandingkan. Ada setengah tengok abang macam tu macam ni, kakak macam tu macam ni, kenapa adik tak macam tu macam ni. Apa pendapat anda, apa kesan kepada anak-anak ni apabila ibu bapa membandingkan sebegitu? Saya ada tu. Saya adalah seorang kakak yang ibu bapa tak pernah bagi tahu adik-adik saya, cuba cuba jadi macam kakak. Cuba jadi macam kakak. Kakak dapat ni, kakak dapat tu. Tapi saya sendiri rasa bertanggungjawab sebab Amani pernah cakap kat saya, dia selalu ni kira macam zaman remaja tak fikir banyak kan. So okay, you nak buat, I boleh lah buat. You buat lepas dengan mama papa, so I boleh lah buat. I up level satu. So, faham tak? So itu bagus kalau benda yang kita buat tu adalah baik. Okay. Yeah. Kalau kita buat satu-satu baik, 70%. Lepas tu adik kita nombor dua buat baik, 80%. So nombor tiga, nombor empat, 90%, 100%. Kalau benda jahat pun sama. Jadi contoh yang terbaiklah sebagai kakak sulung ni, perlu contoh yang terbaik. Baik, sebenarnya tadi kita dah dengar Lia bercakap, Amani bercakap dan keseluruhan adik-beradik Sharifah bercakap, tapi kita sebenarnya ada sesuatu yang istimewa pada hari ini. Apa tu? Hawa boleh ceritakan sedikit? Silakan Hawa. Okey. Memperkenalkan tetamu seterusnya di Wanita Hari Ini Extra pada hari ini, Puan Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Kita nak tanya tentang anak-anak Puan Fatimah ni. Okey, tentang topik perbincangan. Ya, topik perbincangan persaingan adik-beradik. Jadi nak tanya macam mana agaknya Puan melihat tentang tingkah laku anak-anak Puan apabila mereka ni membesar, adakah mereka sendiri ni seorang yang suka bersaing sesama sendiri? Nak pandang daripada seorang ibu pula. Silakan. Okey, ibu lah kalau kata tak ada, dia orang tak ada daya persaingan tu kan. Mesti ada. Lagi-lagi untuk bersaing untuk mendapat perhatian dari ni mak dengan bapak dia. Ada namanya. Itu mereka tak bagi tahu diorang, dia. Itu Nani dengan Yana. Okey. Jadi macam mana agaknya dari segi positifnya? Tak perlu bersaing. Okey, dari point itu baguslah. I just statement I. Okey, bye. baguslah kalau dia orang ada daya persaingan, sebab itu dia orang pada saya sebagai seorang ibu, saya suka, saya galakkan. Sebab itu tunjuk bahawa dia orang nak memperbaiki diri dia orang. Kalau dari secara persaingan sehat, alhamdulillah. Itulah yang saya kata adalah dia orang punya persaingan untuk mendapat. Sebagai ibu bapa, kita kata semua kita punya kesayangan. Tak ada favourite-favourite. Tapi dalam otak mereka tu tak tahu kenapa, mesti ada, oh kalau saya puji seorang tu, yang lagi tiga tu marah. So mak bapak, bapa dia pun kata, susah lah. Our daughter tak boleh puji seorang, kena puji semua at the same time. Walaupun dah besar dah. You know not? Dari kecil, okeylah. Tapi ni dah besar. Dah kahwin, dah ada anak dah pun. You know not? Mesti like, oh you love her more than me. Jadi sedikitlah. Tapi itu kebenaran. Sedikit mungkin Puan Fatimah, sebagai ibu bapa kan, suka membuat perbandingan, ibu bapa yang suka membuat perbandingan anak-anak ni. Apa komen, tip mungkin, tip keibubapaan lah kepada penonton-penonton Setia Wanita hari ini. Jangan nak banding-bandingkan anak kerana takut perkara-perkara yang tak diingini. Contoh bermasam-masam muka sesama adik-beradik dan sebagainya akan berlaku. Mungkin boleh kongsikan. Macam tu soalannya. Ya, memang tak boleh. Kalau boleh, bapa janganlah nak berbandingkan anak. Because semua diorang ada keistimewaan mereka
yang lain. Yeah. Alright, kita yeah. So kita kena, kita tak boleh kata you are better than this person. Dia katalah Alia ada keistimewaan yang adik-adik dia tak ada. Dan Alisha mungkin ada sesuatu, Yani, Anani pun boleh ada sesuatu dan Yana kan, they all have their special qualities. Kita tak boleh banding. Ya, kita kena kalau boleh kita menggalakkan dia orang punya apa ni, dia orang punya keistimewaan lah. Apa yang dia orang boleh buat, they encourage. Okay. Kata ada kelemahan tu, kita tolong dia orang memperbaiki. Tak boleh kata kenapa you macam tu, adik you better than you. Itu memang tak sihat. Kalau boleh, saya minta lah ibu bapa kat luar sana, jangan. Jangan-jangan buat macam tu sebab ia akan terguris perasaan dia orang, ya, melemahkan dia orang punya semangat. That is a no-no. Okay. Cannot. Yeah. Memang tidak boleh ya, sebagai seorang ibu tidak bapa. Boleh. Baik, persaingan tidak sebenarnya, persaingan positif itu antara adik-beradik boleh mengajar anak-anak tentang kesedaran kendiri, empati, etika dan juga sikap hormat menghormati. Itu yang paling mustahak tugas kita sebagai ibu bapa. Baik, kita mengucapkan ribuan terima kasih, jutaan terima kasih kepada semua tetamu-tetamu kita pada hari ini. Thank you very much. Terima kasih thank you. Kepada Syarifah Alia, Amani, Alisha dan Ariana. Atas perkongsian tentang persaingan adik-beradik. Mungkin boleh boleh buat untuk part 2 lah. Tak puas kita bercakap ni. Okey, part 2 nanti mungkin. Okey. InsyaAllah. Persaingan cukup positif daripada sambutan kita pada hari ini. Memang keluarga cukup harmoni, keluarga cukup bahagia. Semoga kekal bahagia hingga ke jannah, insyaAllah. Sedikit mungkin kata-kata daripada Alia sebagai kakak sulung. Silakan. Nasihat. I love my sisters. Diorang adalah bukan sahaja kebanggaan ibu bapa saya, tapi diorang merupakan kebanggaan saya sendiri. Dan saya, walaupun sulung, saya tetap akan ke Alisha bila ada masalah. Amani bila saya perlukan semangat emosional. Ariana bila saya perlukan perasaan gembira out of nowhere. So we are all sebenarnya equal. Alhamdulillah, hasil daripada kasih sayang dan tunjuk ajar ibu bapa kami yang equal juga pada semua keempat-empat anak. So dan lagi satu adalah kita semua adik-beradik perempuan ya. Kita semua adalah adik-beradik perempuan dan bapa saya tak pernah sesekali pun cakap kita orang ni sekadar perempuan. Kena tahu perempuan begini-begini, perempuan begini-gini. Tidak pernah. Bapa saya adalah feminis yang terkuat dalam family kita orang semua. Ya. Dan dia so hasil daripada tunjuk ajar ibu bapa kita orang, alhamdulillah, insyaallah we are there for each other no matter what. Okey, terima kasih diucapkan kepada kesemuanya sekali lagi. Baik, atas perkongsian ini diharapkan kita mendapat manfaat ibrah pengajaran daripada topik perbincangan kita iaitu persaingan adik-beradik. Baiklah, kita akan berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini.